بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الطلاب أعزني عزكم الله صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم بعبر الإنترنت Assallahu ayusahilakum jami'an. Nastamir dirasatana al-mutalaah, yakni katwasalna Tasdidul Iman yaitu tentang pembaharuan iman. Akan tetapi kita sampai dengan bab apa saja yang membuat keimanan kita itu agar naik keimanan kita itu agar selalu bertambah. Di antara sebab-sebab yang menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar yang pertama yaitu belajar ilmu syar'i. I. Kemudian selanjutnya adalah ma'rifah ma'rifah asma'illahil husna Ulia, yaitu mengetahui nama-nama Allah yang mulia yang baik dan mengetahui sifat-sifatnya yang maha tinggi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'inna subhanahu wa ta'ala yakul sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman qulid'u Allah awid'u ar Ayya, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna kul katakanlah wahai Muhammad ud, ud Allah yaitu berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan atau ud'ur rahman atau menyebut ya dengan ar-rahman Ya kan, Jadi kayak diminta apa katakanlah wa Muhammad utullah ya memintalah kepada Allah atau memintalah kepada Ar-Rahman. Jadi bisa menyebut Allah atau Ar-Rahman. Ayamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kalian minta kepadanya dengan menyebutkan asmaul husna dengan nama-nama yang mulia. Nah, jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil Allah atau Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman itu merupakan bagian dari nama-nama Allah yang mulia. Nah, semacam itu. Kemudian selanjutnya, waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asma'ul husna biha Allah Subhanahu wa taala berfirman Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah nama-nama yang bagus fad'uuhu biha maka mintalah dengan nama tersebut mintalah dengan nama-nama yang mulia tersebut ini perintah Allah jadi kita diminta untuk menyebut namanya Allah Ar-Razzaq Al ya yang mana Allah memberi rizki. Kemudian Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Jadi memanggil semacam itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rozak. Boleh dengan berdoa dengan semacam itu. Wa kuala Nabi SAW, wa kuala Nabi Yul Karim alaihi salatu wassalam. Inna allaha tis'atan 90 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama 100 kurang 1 ya 100 kurang 1 jadi 99 man ahsaha dakhalal jannah barang siapa ya yang menghitungnya maksudnya di sini dia berdoa atau mengamalkannya asmaul husna tersebut dakhulul dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala jadi kita diminta untuk mempraktekkan nama-nama Allah ya Allah memberi nama 99 kita diminta untuk uh, memakainya dalam berdoa meminta kita minta petunjuknya Allah bisa juga dengan al-hadi Allah Maha pemberi petunjuk al-hadi ya dan lain sebagainya kemudian fa ma'rifatu asma'illah ta'ala al-husna wa ma'rifatu ma'aniha thumma al-amalu bima taqdihi min a'dhami asbabi ziyadatil iman fa ma'rifatu asma' mengetahui nama-nama Allah taala ya Allah subhanahu wa taala yang indah dan mengetahui maknanya wa ma'rifatu ma'anihi dan ma'aniha dan mengetahui nama-namanya kemudian mengamalkan dengan apa di dalam kandungan di dalam kandungan asmaul husna tersebut merupakan min asbab iman merupakan sarana terbesar yaitu sebab di dalam penambahan di dalam peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi dengan mengetahui nama-nama Allah yang husna Kemudian kita mengetahui maknanya, mengamalkan di dalam apa kandungannya tersebut, sehingga kita bisa menambah keimanan kita semua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salah satu sebab terbesar untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara yaitu sebab-sebab agar kita mendapatkan, agar kita mendapatkan menambah keimanan kita. Pertama yaitu dengan ilmu syar'i, i. kedua mengetahui nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya, ya kan, yang ulia, yang maha tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu at-ta'ammul fi nabiyyi al-karim, yaitu memperhatikan atau merenungkan di dalam sirah atau perjalanan atau cerita nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga perlu yaitu memperhatikan mempelajari memahami yaitu sirah nabawi ya sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana cara berdakwahnya bagaimana cara Rasulullah bermuamalahnya bagaimana Rasul di dalam jihadnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadahnya oke okay. Kita perhatikan di sini Syekh mengatakan fa inna taamula fi siratil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadih wa adabihi wa akhlaqihi wa muamalatih wa jihadih wa badlihi wa 'taqihi wa ghairu dhalik min a'dham ma yazidul iman Min a'dhami ma yazidul iman Sungguhnya memperhatikan memahami, memperhatikan, mentadaburi siroh nabawi, siroh Nabi Muhammad SAW, dan petunjuknya, kemudian adab-adabnya, akhlaknya, kemudian di dalam bermu'amalahnya, mu'amalahnya di sini di dalam, yaitu hal e, sewa-menyewa dan jual-beli, ya kan, di dalam jihadnya, untuk menegakkan agama Allah, wa badlihi wa di dalam pemberian maksud di dalam sedekahnya ya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu dzalik dan yang lainnya adalah merupakan sarana terbesar untuk menambahkan keimanan. Jadi kita memperhatikan sirah cerita Nabi itu merupakan sebagai sarana menambah keimanan atas petunjuknya, bagaimana adab-adabnya, kemudian akhlaknya Rasulullah itu bagaimana karena dahulu Quran ya kan akhlaknya itu apa al al Quran dia bermuamalah Rasulullah pun juga manusia biasa beliau juga bermuamalah jual beli berinteraksi dengan manusia memperhatikan dalam jihadnya menegakkan agama Allah memperhatikan bagaimana Rasulullah itu di dalam menyontohkan berderma atau memberikan infak ya dan lain sebagainya bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara ibadahnya Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? ibadah. kan? Beda sama kita. Kalau kita apa? istirahat dari ibadah. Waduh, saya salatnya lama sekali. Ber surat-surat, ber jus saya capek, saya istirahat dahulu. Tapi tidak, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tatkala capek dari perang. Kalau kita capek dari dari perang ngapain? Selonjoran, pijetan ya, atau mungkin makan yang banyak. Tetapi apa? Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan arif nibis soleh, arif nibis bis Istirahatkan saya sebentar dengan dengan sholat. Ya, istirahatkan saya dengan dengan sholat. Masya Allah. Sholatnya saja sebagai istirahat itu Rasulullah. Tetapi kalau kita istirahat dari dari sholat, nah, itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Ya, kita beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu dikit-dikit apa? Rasulullah sedikit makannya. Kalau kita sedikit-dikit makan, Rasulullah itu apa? Sedikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu sangat sedikit meninggalkan yang tidak bermanfaat, eh, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit sekali dalam kehidupannya tidak bermanfaat, atau mungkin malah semuanya bermanfaat. Kalau kita sedikit-sedikit apa? Tidak, tidak bermanfaat. Entah ngobrol ngalor-ngidul, bahkan apalagi hal yang mubah pun, ya kan? Dia punya alasan. Kadang-kadang saya pengen mancing, katanya mancing itu melatih kesabaran yang mana duduk berjam-jam di situ yang cuma menunggu apa kapan makan umpannya pancing dimakan di sana nggak ada orang yang mancing itu sambil memuroja alquran Al-Quran atau mungkin dia sambil menghafal atau membaca kitab rata-rata cuma merenung duduk ngobrol ngerumpi ya kan katanya memancing apa mancing itu melatih kesabaran itu bohong dia suka mancing tetapi tatkala dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak sabar dia mancing berjam-jam tetapi tatkala dia kesandung batu saja dia tidak sabar dia malah bukan mengucapkan kalimat-kalimat toyibah malah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak toyibah semua di kebun binatang diucapkan sampai dibawa dibawa-bawa kambing kodok ya kan apalagi sapi ya kemudian apa guguk dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Kita lanjutkan anak-anak sekalian. Walidha harusas salafu rahimahumullah ala ta'allumi siratin nabawiyah wa ta'limuha liabna'ihim wa ahlihim kama qala zainal abidin Ali ibnil Hasan, Ali ibnil Husain, rahimahumullah. Ya, Walihada harus dan oleh sebab itu dan oleh karena itu para salaf yaitu sangat semangat bersungguh-sungguh ya mereka semua mengajarkan sirah nabawi apa mengajarkan sirah nabawi dan mengajarkan e, dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka jadi dia para salaf itu orang-orang terdahulu sangat semangat sekali mengajarkan cerita-cerita Nabi agar anak anaknya termotivasi. Ya, dia mengajarkan kepada anaknya wa ahlihim dan kemudian kepada keluarganya bagaimana sirah. Ya, kalau dia seorang wanita diceritakan bagaimana istri-istri Nabi. Kalau seorang laki-laki bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Kamakola Zainal Abidin sebagaimana yang dikatakan Zainal Abidin Ali bin Ali ibnul Husain ya Ali ibn, anaknya Husain rahimahumullah semoga Allah meridainya mer uh, merahmatinya kunna nu'allamu maghaziyan nabi sallallahu alaihi wasallam kami dahulu mengajarkan tentang peperangan nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal qur'an sebagaimana kami mengajarkan uh, seperti surat dari Alquran. quran masya Allah, ya. Jadi betul-betul diajarkan, ya, bukan sampai mereka mengajarkan cara perangnya Rasulullah, dan bahkan juga bagaimana mengajarkan seperti di dalam Al-Quran, mengajarkan surat-suratnya. Jadi betul-betul apa mengajari, nah ya, semacam itu, mempelajari sirah-sirah Nabawi, ya kan? Nah, jadi kita sangat penting sekali, makanya di dalam Al-Quran itu paling banyak yaitu tentang cerita daripada hukum, ya kan? Karena cerita itu biasanya mudah mengenal insya Allah nanti kalau kita sudah offline, ya kan offline masuk di kelas, insya Allah nanti Ustadz banyak cerita kepada kalian. Insya Allah ceritanya yang bermanfaat, yang mengandung mungkin motivasi nasihat buat buat kalian, ya karena apa? Rata-rata dengan cerita itulah orang akan mudah mengena, orang mudah mencontoh. Insya Allah ada nanti cerita dari sahabat, maaf dari para nabi, sahabat, pala orang-orang terdahulu sampai orang-orang di zaman kita sekarang ini biar kalian tidak membantah itu kan cerita nabi maklum dong seperti itu baik itu kan para sahabat iya dong baik itu kan ulama terdahulu maklum dong baik coba ke orang sekarang makanya saya juga akan cerita tentang orang-orang di masa sekarang ya. ini cerita nabi cerita sahabat itu bukan hanya untuk zaman dahulu saja sampai sekarang dan bahkan orang-orang zaman sekarang pun juga banyak sekali ya pak, mengalami keadaannya seperti para para orang-orang terdahulu semacam itu. Kemudian selanjutnya di antara untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selanjutnya setelah kita memperhatikan sirah atau memperhatikan cerita nabi kemudian kita apa ma'rifatu mahasiniddini al-islam apa ma'rifatu mahasiniddinil islam yaitu mengetahui kebaikan-kebaikan agama islam ini agama yang kita anut ini kita harus tahu apa sih kebaikan keunggulan dari agama kita ini nah per kita itu lebih yakin ya masa kita memulai agama nggak tahu keunggulannya cuma hanya ikut-ikutan saja bapak saya islam ibu saya islam saya masuk islam jangan ya harus belajar ya nah, makanya pertama kali tadi Salah satu sarana penambahkan keimanan apa dengan belajar ilmu, ilmu syar'i khususnya, ya, ilmu ilmu syar'i. I. Baik, kita lanjutkan pada bawahnya, faddinul islami kulluhu mahasin. Ya, sungguh agama Islam itu semuanya ajarannya bagus, mahasin. In nadarta ilal ibadat satajidu Akmalul ibadat wa ahsanaha. ya jika kalian memperhatikan atau melihat ya tentang ibadah ya kan satajidu kalian akan mendapati bahwa ibadah di dalam agama Islam itu sangat sempurna akmalul ibadat sempurna sekali di dalam ibadahnya wa ahsan, dan baik ya kan dan baik uh, di dalam agama tersebut dari semacam itu semua ibadah ibadah semuanya adalah baik dan sempurna di dalam agama agama islam ini hmm. sampai yang namanya yang tidak ada di dalam ajaran selain islam itu pun dibahas ya bagaimana beribadah yang benar kemudian bagaimana kita menjaga ibadah kita biar baik kemudian apa persiapan dalam ibadah ya nah, semacam itu kemudian selanjutnya wa inna ilal apabila kalian memperhatikan atau kalian lihat di dalam akidahnya satajidu annaha asha al aqaidi wa akhuwamiha. ya apabila kalian memperhatikan di dalam akidahnya kalian mendapatkan bahwa akidahnya itu sangat baik dan lurus ya apa sangat baik dan lurus jadi akidahnya itu sangat luar biasa ya tidak menyentuhkan Ya, tidak menyekutukan selain Allah ya kan komitnya komitmennya bagus Yakinannya kuat ya wa wa akhlaki dan begitu juga dengan adab-adabnya dalam agama Islam ini dan akhlaknya di dalam agama Islam ini dan akhlaknya akmalul akhlak dan akhlaknya itu sangat sempurna dari akhlak-akhlak yang lain. Gak ada di dalam agama yang lain itu diajarkan bagaimana tata cara kencing diajarkan bagaimana cara birul walidain, bagaimana adab bertetangga, bagaimana tentang masalah berakhlak ya kepada yang lebih kecil, kemudian yang lebih dewasa, wa dan lebih bagus agama Islam itu lebih bagus waat waat ya buha dan juga lebih baik juga nggak ada agama yang lain agama Islam itu sangat sempurna adabnya akhlaknya sangat baik daripada akhlak yang lain. Kemudian indah dan sangat baik juga. Amaqala ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakumul islam Al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum saya sempurnakan bagi kalian, bagi agama kalian. Yaitu agama Islam wa tu'alaikum dan aku sempurnakan nikmat ya wa tu'alaikum nikmati dan aku sempurnakan ya kan maksudnya hukum syariat ini syariat ini alaikum kepada atas kalian ya ya akan uh, saya sempurnakan ya nikmatku kepada kalian wa raditu dan kami ridho lakum kepada kalian hanyalah Islam sebagai agama ya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa al-islam Ya, hari ini telah aku sempurnakan <coughs> bagi kalian agama kalian <coughs> dan telah aku sempurnakan kepada kalian dari nikmatku. Wa raditu dan aku meridhai lakum bagi kalian Islam ya, agama Islam dina sebagai sebagai agama. Jadi agama selain Islam itu apa? Agama tidak bagus. Akidahnya tidak lurus, dan bahkan ajarannya tidak tepat, tidak sempurna, akhlaknya pun tidak baik. Iya, kenapa katakan tidak baik? Mereka mungkin mengajarkan minum-minuman keras, mereka juga mengajarkan, yaitu mungkin malah menghalalkan zina. Ya, kemudian, dia juga tidak ada tata cara bagaimana adab dan etika terhadap orang tua, adab dalam buang hajat, dan lain sebagainya. Hanyalah Islam yang mengajarkan semacam ini. فبالنظر إلى هذه المحاسن يزداد العبد حبا لهذا الدين وإقبالا عليه وعملا وسعيا في تطبيقه فبن فبالنظر إلى هذه المحاسن kemudian dengan kita memperhatikan baiknya Agama Islam ini sempurnanya agama Islam ini yaitu seseorang hamba akan menambahkan keimanan dan dia lebih cinta kepada agama Islam ini karena baiknya agama Islam dengan kita memperhatikan kebaikan agama Islam ini wa alaihi dan dia lebih menerima agama Islam ini sebagai agamanya wa amalan dan dia mau berbuat wasa'yan ya dia mau beramal dan berbuat untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nah jadi semacam itu kalau kita sudah tahu bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik agama yang mengajarkan kebaikan mengarahkan mendidik kepada yang baik maka kita akan terbentuklah cinta kepada agama Islam ini dan menambahkan keimanan kepada kita untuk apa selalu meningkat agar iman kita selalu meningkat. Kemudian saya ringkaskan anak-anak sekalian, di antara menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan meningkatkan keimanan kita, yang pertama kita harus belajar ilmu syar'i. Yang kedua apa? Kita mengetahui nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya. Selanjutnya kita memperhatikan sirah atau cerita para nabi. Kemudian kita apa mengetahui tentang baiknya agama Islam ini, agama yang kita peluk ini. Mungkin tujuannya anakku dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti hayyanah tatim, fikra atid dua, kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.